Halo guys, welcome back to Mods Gaming Channel. Kita kembali ke game Dragon Forest Highland Gods. Mau melanjutkan showcase tim Otherworld Exploration Endgame Season 3 ya di Abyssolus. Terus video-video sebelumnya saya udah nunjukin 5 tim saya. Sekarang mau bikin video untuk tim ke-6. Jadi tim pertama dari 200-an, 137 20, 115, tim kelima makin turun 85, ini tim terakhir makin hancur. Karena saya udah bingung mau pakai siapa lagi. Aura nggak lengkap, shadow nggak lengkap, summon nggak bagus. Kita langsung aja ya, tim keenam. Tes ini buat tim keenam. Dengan equipment plan-nya, saya nggak pakai healer, healernya itu cuma si ini. Healernya itu si Forest. Sama ada set healing dari siapa nih namanya ya? Rafa. Tapi ada shield yang lumayan sustain dari Velocia ya. Terus Breeze sama ini Usha buat DPS-nya 2. Damage-nya nggak gede-gede amat, tapi ya not bad lah. Timing skillnya saya pakai Velocia di detik ke 30,5 buat masukin control immunity sama damage reduction supaya ini ultimate barnya kita nggak hilang. Terus ada dan ada forest ini supaya ini ultimate-nya si Rafa nggak hilang, karena Rafa saya bikin nge-spam nge-spam ini ya, nge-spam ultimate-nya biar bisa nge-frost. Karena kalau di-frostin si pasnya Usha itu bekerja, dia kalau full hero lagi kena frost, basic attack keduanya itu double damage. Okay, pakai auranya Driss critical damage. Kita langsung gas aja ya. Yang repot adalah healnya nih, karena healnya kita cuma ngandelin Forest. Forest kan setiap ngehit dia ngasih heal ke teman-temannya. Kecil sih, tapi karena ada sustainable dari shieldnya Velocia, jadi masih ya visible lah untuk dilakukan, karena saya butuh damage. Kalau nggak, damage nya kecil banget, 40 juta paling, 30 juta paling kalau pakai healer. Jadi saya kombinasi Velocia sama Forest. Lumayan bisa ngejar Driss. Driss pun sebenarnya nggak begitu optimal ultimate-nya, karena ultimate-nya dia ada tipe ultimate area yang kalau targetnya satu ya nggak begitu sakit. Tapi Driss dari basic attack-nya kenceng, dan dia ada dua tuh sama singanya juga. Dan kalau musuhnya single target, pasifnya tuh sampai stack 10 nggak turun-turun. Jadi basic attack-nya Driss lumayan kenceng damage. Walaupun ultimate-nya segitu-gitu top. Thank you.
Jadi di sini saya sangat sangat mengandalkan Rafa ya, supaya ultimate-nya keluar cepat, stack cross-nya jalan terus. Terus setiap serangan kedua dari ya akan ngasih double damage. Bisa nyentuh 60 nggak ya? Nah, ini memasuki menit kedua tuh makin sakit serangan bos. Mulai ada yang sekarat-sekarat nih. Oke. 50 jutanya bentar lagi kayaknya kejar. Untuk tim terakhir ini saya di atas 50 juta udah saya save ya. Berarti tidak ada kegagalan yang tidak disengaja. Karena kayak tiba-tiba damage-nya gede banget atau heal-nya Forest tak kemana-mana. Jadi ada satu yang mati duluan lebih cepat dari seharusnya. Nah itu saya ulang. Tapi kalau udah di atas 50 saya save apapun yang terjadi. Shieldnya padahal muncul loh Velocia, tapi tetap langsung hilang sekali serangan. Nggak ketutup damage-nya, say. Mati. Yang mati Velocia sama Forest. Selesai. Nggak ada healer. Ya, 56. Lumayan. Tanya mau mengegas sendirian kah? Dia bisa ngasih shield ke diri sendiri kan? Blok 5.000 shield. Udahlah, keluarkan ultimo. Ya, 57 juta, lumayan. Ini untuk tim terakhir saya. Jadi 700 belasan juta ya hari ini. 717. Beda tipis sama hari ketiga kemarin. Hari ketiga kemarin 710 apa? 710 atau 711 gitu. Dan sepertinya sampai akhir event akan segini-gini aja. Jadi saya nggak ada rencana buat ngotak-ngatik tim lagi. Jadi udah kita bertahan 700 juta per hari. Kita lihat nanti sampai rank berapa di akhir. Karena kalau bisa di 50 besar lumayan nih, sama yang 50 100 beda 5.000 chaos club sidranya. Kita buat mempertahankan ranking club sidra kita. Ranking club sidra lihatnya di mana ya? Mau mencet escape. Nah, ranking club sidra kita di 26. Tapi beda sama yang bawah-bawahnya itu cuma berapa gitu. 300 sama yang rank 50.
cuma beda 12.000. Dan ini saya belum tahu dia udah login belum hari ini kan. Tuh, jadi masih agak-agak ketat dan saya mau bertahan di 50 besar kalau bisa. Supaya rewardnya dapat yang emas. Ya. Kalau bisa di 50 kita dapatnya. Oke deh guys, kita sampai sini dulu. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Komen di bawah buat yang mau ngasih masukan tentang tim saya atau ngasih masukan video apa yang harus saya buat berikutnya. See you guys.